Kalau untuk kami belum ada, kami cuma tahunya di media, media media mas. Karena kalau kita belum ada kemarin itu kan belum ada bantuan kan. Alhamdulillah setelah semalam bertemu sama Bapak, dia menawarkan, menawarkan untuk menolong. Tadi setelah semalam bertemu sama Pak Hartman, beliau memberikan bantuan kepada keluarga kami melalui tim beliau untuk menindaklanjuti kasus ini ya Bu. Iya. Dari pihak Ibu gimana komentarnya mungkin? Tapi saya terima kasih. Mungkin dari Bapak ada tambahan Pak? Tidak ada. Pak, Bu, mungkin sampai detik ini juga belum ada omongan apa-apa dari pihak pelaku ya, Bu? Tidak ada tiket baik. Tidak ada tiket baik? Tidak ada. Itu yang kami sesali. Sampai detik ini ya, Bu? Belum ada. Tapi padahal Ibu udah tahu belum pelaku ini keluarganya yang bagaimana-bagaimana? Tidak tahu. Yang dicurigai apa sih, Bu? Dari kasus ini mungkin? Kami orang awam, nggak tahu hukum. Jadi, terus sementara ini kami masih bimbang. Insya Allah dengan adanya nanti bantuan hukum untuk keluarga kami, kami bisa mengetahui di dalam hal. Mungkin kalau sekarang kangen, ngerasa kangen gak sih sama almarhum Tante? Gak bisa dibilang, air mata sudah banyak habis. Cuman kami di sini mendoakan semoga almarhum tenang setelah mengetahui pelaku sudah tertangkap, dan kami berdoa semoga kasus ini tidak ada ketimpang siuran. Tapi mungkin Tante ada kenangan apa sih yang paling diingat sama almarhum nih? Almarhum itu anaknya setiap kali ketemu saya, saya selalu meminta cabut hukuman. Dia tahu benar. Itu kenangan yang paling gak bisa dilupain ya. Kalau udah ketemu nanti itu terkenang terus mbak. Cuman saya anak saya itu terpak pulang kerja, ya mau ngopi nggak ya? Oh nawarin ya pak? Iya. Itu aja soal tebalan tetap suwe tebalan. Tiap sore ya pak? Mungkin itu tiap setengah enam, pukul 7 soal tebalan kata ya. Mungkin seperti apa sih Tante mengobati rasa kangennya, atau mungkin datang ke makam atau seperti apa Tante? Cukup mendoakan, al-fatihahkan. Yang bisa kita doakan itu, kita doakan. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan. Mungkin ini jalan bagi dia. Mungkin Tuhan lebih menyayanginya dengan cara ini. Untuk keluarga pelaku, kalian itu punya anak. Bagaimana jika anak kalian terjadi pada anak kami? Jadi di sini kami sangat menyesal dan sangat menyesalkan bagi kedua orang tua pelaku yang seolah-olah tidak mau peduli, tidak mau tahu, menutup mata, menutup telinga, seolah-olah anak mereka itu benar, tidak ada salah. Kami berdoa di sini, semoga kalian mendapat hidayah. Itu aja. Dari Bapak mungkin ada yang mau ditambahin, Pak? Enggak ada lagi kayaknya, Pak. Harapannya apa nih Bu setelah kasus ini berjalan mungkin? Harapan saya jangan ada lagi ayu-ayu berikutnya, jangan lagi ada pelaku-pelaku yang sekeji seperti keempat tersangka ini. Okay. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Ruben Onsu yang sudah bersedia membantu kami dengan melalui acara ini.